Hello, Assalamualaikum. It's me again and welcome to my new video. Jadi sebelum aku mulakan kata-kata aku, I just want to congratulate kepada fans-fans Itali ataupun kepada bangsa-bangsa final Euro lah. Kerana aku punya prediction agak menyimpang sedikit. Aku tak pernah target Itali untuk menang sebab dengan berbangganya aku cakap yang Itali tak mampu untuk menjuarai Euro disebabkan diorang gagal untuk menempah slot ke Piala Dunia pada tahun 2018. Jadi itu sebenarnya bukanlah topik sebenar. Itu hanyalah selingan daripada aku. Aku rasa macam tak perlu untuk buat tak perlu buat ulasan lagi tentang pasukan Itali. Aku nampak diorang memang bagusnya. Aku bangga sikitlah dengan Itali sebab pengurus diorang adalah bekas manager kepada pasukan Manchester City, Roberto Mancini, yang pernah menjuarai EPL pada tahun 2019. Itu jelah yang terbangga untuk pasukan kali. Jadi untuk topik kali ini, aku nak bercerita tentang seorang individu yang beberapa hari lepas telah membuat pengumuman tarikh Aidil Adha, di mana kita akan menyambutnya pada tarikh 20 Julai 2021. Jadi korang kenal tak siapa sebenarnya individu tersebut? Yang korang tahu hanyalah dia adalah penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Dan korang pernah terfikir tak apa sebenarnya tugas dia? Sebab dia selalu keluar dekat TV bila ada pengumuman hari raya, bila ada pengumuman hari raya Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha lah, Hari Raya Haji. Korang kenal tak siapa sebenarnya? Itu hanya gelaran saja yang diberikan kepada dia. Beliau ada jawatan yang khusus yang diberikan oleh individu terbabit lah. Jadi ini aku nak cerita sikit tentang dia. Tetapi sebelum tu, aku nak menyentuh ada beberapa lagi jawatan ataupun gelaran yang diberikan yang kita tak tahu siapa sebenarnya, apa sebenarnya jawatan dia dalam sistem pentadbiran negara. Okey. Untuk penyimpan Mohor Besar Raja ni aku akan tolak hujung video nanti, aku akan cerita. Okey. Yang pertama aku nak cerita tentang senator. Korang pernah dengar tak apa yang dimaksudkan dengan senator? Okey. Gelarannya adalah senator dan jawatan betul dia adalah ahli dewan negara. Okey. Kita dah berbalik macam video yang lepas aku cerita pasal pilihan raya. And then video kali ni aku nak cerita tentang, aku akan masuk sedikit mengenai parlimen. Okey, elemen parlimen kita ada tiga lah. Satu yang di-Pertuan Agong, yang kedua adalah Dewan Rakyat dan yang ketiga adalah Dewan Negara. Sebenarnya pembahasan setiap undang-undang ni dibahaskan di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Ahli Dewan Negara ni apa kelayakan dia? Kelayakannya adalah senang je, dia mestilah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang 30 tahun. Kalau macam nak jadi calon pilihan raya perlu tidak kurang 21 tahun, kena lebih. Kalau untuk ahli Dewan Negara ni pula dia mesti lebih 30 tahun. Okey, lantikan dia macam mana pula? Okey, lantikan ini adalah daripada atas lantikan adalah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, which is Perdana Menteri akan buat list, top list. Sementara tu Agong akan pilih, tapi nasihat daripada Perdana Menteri itu sendiri. Okey. Berapa ramai ahli Dewan Negara kita? Ada 70 orang ahli Dewan Negara. Okey, kita ada 13 negeri kan. 13 negeri, yang lagi satu tu adalah wilayah persekutuan. Okey. 13 negeri tu, setiap 13 negeri tu akan menghantar 2 wakil. Kemudian untuk wilayah Persekutuan Labuan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan hantar seorang dan lagi 2 orang tu oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan menghantar seorang wakil. Labuan dan Putrajaya, tidak. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan menghantar 2 wakil dan Labuan dan Putrajaya, setiap satu wilayah tu akan menghantar seorang wakil. Okey, apa pula tugas ahli Dewan Negara ni? Okey, ahli Dewan Negara ni, okey, dia dipilih oleh Perdana Menteri sendiri kan? Dia punya tugas adalah untuk
hanya membahaskan lebih terperinci rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Contohlah macam hari itu YB Muar ada mencadangkan, maksudnya membuka rang undang-undang yang berkata pengundi sekarang yang berusia 18 tahun boleh mengundi di pilihan raya lah, pada pilihan raya. Itu adalah rang undang-undang. Maksudnya dia cadangkan undang-undang baru, itu kita panggil rang undang-undang. Kemudian dah diluluskan, mendapat pengundian majoriti ramai di Dewan Rakyat, kemudian akan dibawa kepada Dewan Negara untuk dibahaskan dengan lebih terperinci. Kemudian untuk ahli Dewan Negara ni pula, diorang pun boleh membuka rang undang-undang, maksudnya mencadangkan undang-undang barulah, tetapi tidak boleh melibatkan undang-undang keuangan. Okey, diorang ni hanya boleh menangguhkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat, tapi tak boleh menolak. Okey, itu sahaja yang aku nak sentuh untuk yang pertama. Okey, yang kedua, gelaran yang diberikan adalah Speaker Dewan Rakyat. Kalau korang pernah tengok parlimen, akan ada pihak kerajaan, akan ada pihak pembangkang, dan di tengah-tengah tu kita panggil Speaker Dewan Rakyat. Okey. Itu hanya adalah gelaran kepada individu terbabit lah. Yang sebenarnya adalah kita panggil Yang Dipertua Dewan Rakyat. Ibaratnya dia macam contoh ada perbahasan antara dua belah pihak, dan dia akan menjadi pengawas ataupun penilai. Apa pula? Macam mana pula dia dilantik kan? Okey, dia dilantik oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri di pihak kerajaan lah. Dia nanti sama ada dia boleh menjadi dua individu. Dia daripada, sama ada daripada pihak kerajaan ataupun orang yang random yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Maksudnya dia ada kelayakan dari segi perundangan ataupun kehakiman, dia akan dipilih untuk menjadi Speaker Dewan Rakyat. Dan sekarang ni adalah YB Azhar Azizan Harun. Speaker Dewan kita yang sekarang lah. Apa dia punya tugas pula? Okey, dia punya tugas adalah untuk memastikan bahawa perjalanan parlimen tu berjalan dengan lancar dan teratur lah. Tak nak ada pergaduhan ke, tak nak ada perbalahan ke kan. Kita tak nak ada yang kutuk-kutuk ke kan. Okey. Lepas tu apa pula dia punya tugas yang lain? Dia kena kawal Dewan Parlimen tu supaya berbahas mengikut peraturan. Kalau korang tengok, setiap ahli parlimen tu majoritinya akan mendapat satu buku kecil. Itu adalah buku peraturan lah. Okay. Korang boleh tengok video klip yang aku nak tunjuk ni. Okay. Saya ke pasar borong selayang dan melihat harga barang. Apa sebenarnya? Harga barang waktu GST rendah sedikit. Bukan kesino kah yang kena bertangan? Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini tarik balik, ini biadab yang bertua. Memang kurang ajar, ini bahawa tak layak duduk sini. Something, what you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja, kita datang. Jangan bergaduh, duduk lah. F*** you. Tarik balik. Okey, settle. Okey, yang seterusnya adalah ni yang terakhirlah, yang ketiga, iaitu yang aku cakap tadi, siapa individu terbabit yang mengumumkan tarikh rasmi sambutan Hari Raya Aidiladha, iaitu pemegang mohon besar raja-raja. Siapa dia ni kan? Sebenarnya dia ni adalah setiausaha majlis raja-raja kan. Okey, dia dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong, dia memegang jawatan sampai mendapat perkenan daripada agung lah. Kalau macam, maksudnya Yang di-Pertuan Agong nak dia sambung lagi dia punya perkhidmatan tu, boleh. Sampailah agung tu sendiri yang suruh dia bersara lah, maksudnya. Dia dipilih daripada pegawai kanan yang berkhidmat kerajaan ataupun yang telah bersara. Okay. Okay, apa pula dia punya fungsi dia kan? Nampak macam dia just datang masuk office mungkin, lepas tu bila ada sambutan apa-apa dan diumumkan. Tak. Okay. Yang pertama adalah fungsi dia sebenarnya, dia ni akan memanggil
ataupun dia akan mengundang. Selalunya kalau kita tengok kat berita, tiba-tiba ada raja-raja datang berkumpul pergi ke pergi ke ibu negara untuk menghadiri majlis raja. Dia lah yang panggil. Itulah fungsi setiausaha. Okay, lagi setiausaha ni juga dia akan mengumumkan apa-apa sahaja. Dia akan mengesahkan dan mengumumkan apa-apa sahaja keputusan yang dibuat dalam mesyuarat majlis raja lah. Contoh macam hari tu kita ada darurat politik kan, dia yang akan umumkan. And then apa lagi fungsi dia? Dia akan mengedarkan ataupun menyimpan minit-minit mesyuarat majlis raja-raja ni lah. Itu adalah fungsi pemegang mohon besar raja-raja. Dia pun ada fungsi juga sebenarnya, bukan sekadar bekerja satu hari untuk umumkan apa-apa. Dan salah satu daripada tugas yang diberikan kepada pemegang mohon besar raja-raja ataupun dikenali sebagai setiausaha majlis raja-raja ni juga adalah itulah dia tadi, dia mengumumkan tarikh-tarikh penting lah untuk kita yang beragama Islam ni. Contoh macam anak bulan, lepas tu majlis sambutan hari raya Aidilfitri, majlis sambutan hari raya Aidil Adha. Baiklah, itu sajalah untuk video kali ni. Aku menceritakan beberapa gelaran yang diberikan. Kita tak berapa kenal ataupun kita tak berapa tahu apa fungsi sebenarnya dia ni. Itu hanyalah gelaran, tapi dia ada, dia adalah fungsi-fungsi dia dalam pentadbiran Malaysia. Jadi itu sahaja daripada aku. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, and then berdiri di atas kaki sendiri. I love you all. Bye-bye.